Kembali lagi bersama saya Anom Faraiz. Dari kali ini saya bakal record game yang sekarang open world, dulunya enggak open world, sekarang banyak map dan open world gitu ya. Di sini ada game Lost Angel Crime Online. Bisa juga ini offline. Oke, langsung saja kita ke gameplay-nya, teman-teman. Ini sorry lagi loading. Dan di sekarang update sekarang ini ada marshmallow ya. Jadi teman-teman kita kecilin dulu volumenya agar ini kita tahu di sini banyak ini ya guys teman-teman. Sorry saya waktu itu gak berapa upload, udah gak berapa hari gak upload. Oke, kita mainin ini dulu aja. Namanya tuh ini yang open world. Di sini saya sudah memakai karakter marshmallow gitu ya. Oh, ini open worldnya teman-teman. Wah, mantap. Udah kayak GTA 5 gitu ya. Oke, kita lihat larinya. Aduh, ini udah setara grafik PUBG kali atau kurang lebih. Iyalah kayaknya. Dan di sini juga kamera-kameranya bisa dilebih-lebih gini juga, teman-teman. Dan di sini ada handphone, bisa foto-foto juga. Contohnya seperti ini tuh kan. Mantap ini, guys. Kita foto dulu. Mantap. Oke, langsung kita keluar. Di sini juga banyak ininya, program apa-apa yang kayak gitu. Dan di sini juga ada emote, teman-teman. Mantap. Waduh, mantap kali ini, teman-teman. Yang ini game grafiknya mantap. Padahal ini kecil loh, teman-teman. Cuman 200-an kecil ini. Ini udah open world banget. Tapi ini juga ada mode yang ini ya teman-teman, open world sekali, ada mobil-mobil kayak begitu. Cuman anehnya nge-lag gitu teman-teman, gak tahu HP saya atau yang lain juga sama seperti saya atau gimana, gak tahu. Oke, kita akan ke atas tanpa mobil. Di sini juga banyak senjata, yaitu ada AWP dan senjata shotgun di FF gitu ya, aneh. Di sini banyak juga teman-teman. Oke, cukup sekian saja review game dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.